Wow, indah sekali guys. Rumahnya kelihatannya asri, nyaman, tenang guys. Dan halo guys, jumpa lagi di channel Yavi Game. Kali ini Yavi main game Roblox lagi guys. Kita ada di map Mega Mansion Tycoon guys. Ini untuk progres rumah pantai kita itu udah 73% guys. Nah ini sekarang kita mau selesain guys bagian rumah pantai ini, karena aku udah ngumpulin uang guys tuh sebanyak 53 juta dolar ya guys. Langsung saja guys, kita masuk guys, kita bangun semua yang belum dibangun guys. Oke, kayaknya ini yang belum di sini dah. Oke, di sini kurasi. Kita pasang lagi kursi guys. Ini untuk tour and review nanti ya guys ya. Oke. Ini sekarang kita selesain dulu semua yang belum diselesaikan di rumah pantai ini guys. Terutama ini guys, bagian atas kita belum sama sekali guys, cuma dikit. Oke, kita bangun dinding lagi, pintu di dalam ruangan ini jadi apakah? Kita bangun dinding, TV, kita pokoknya ngebangunnya ngebut banget nih guys. Karena aku uangnya udah banyak banget ngumpulinnya, masa nggak cukup sih 50 juta ya. Harusnya sih cukup ya guys ya. Di sini kita bangun atap, oke, lampu. Oke, kamar sebelah sini udah jadi guys, kita ke kamar sebelahnya ya. Di kamar sebelahnya. Oh iya guys, tuh di atas ada tulisan waktu tuh guys tuh. 5D13H. Nah ini apa ya guys, ada yang tahu gak sih itu apa? Hitung mundur itu untuk apa tuh guys? Apa mau ada update baru apa gimana ya? Coba dah guys yang tahu komen dah guys, itu hitung mundur itu untuk apa itu guys? Oke, kita bangun pintu. Di sini jendela, jendela lagi. Oke, oh di sini ada ruangan komputernya guys. Oke mantap, di sini kita kasih dinding ya guys. Oke, dinding lagi, terus atap, bangku, lampu, rak. Oh, ternyata di sini kamarnya besar sekali, guys. Ini seperti kamar utama kali ya? Soalnya besar banget dah. Ini ruangannya dah. Oke, kita bangun jendela, guys. Oh, ini toiletnya. Oke, mantap. Toiletnya itu ada kaca transparan ya. Untuk keluar. Bisa keluar gak sih? Nggak bisa dong, kocak. Kukira bisa keluar guys, kalau bisa keren sih. Oke, kita lanjut ke sini, ada televisi. Kita bangun ini kereta api, ini pagar ya guys tuh, namanya dia kereta api. Oke lanjut, di sini kita, oh di sini udah semua kali ya, udah semua guys sebelah sini guys. Kita lanjut ke ruang sebelahnya ya. Ini kita bangun dinding lagi, terus dinding. Ini kalau ngebangun cepet gini uangnya tiba-tiba berkurangnya drastis guys tuh. Ini aja udah berkurang 4 jutaan ya. Cepet juga kan guys uangnya habisnya. Ini aku aja nungguin berhari-hari guys. Aku nungguin uangnya banyak itu loh. Lama sekali loh nungguinnya loh. Oke lanjut, sebelah sini. Ada lift guys. Mantap. Ini ada apanya nih? Lantai 3, kita bangun lantai 3. Oke. Kita udah bangun ya guys, lantai 3 ternyata pakai lift ya guys. Oke, sebelah sini kita bangun lagi. Wow, di sini jadi meja. Ruang apa ya? Ruang tidur juga guys, kamar tidur juga di sini. Oke, langit-langit, tinggal lampu. Oke, selesai. Kita lanjut lagi guys ke kamar berikutnya. Ini kita diarahin ke sebelah sini, ada apa di sini yang belum ya? Apa kita diarahin keluar guys ya? Oh kan bener, ada yang belum tuh guys di kolom. Di bagian kolom ya guys, ini ada yang belum. Pinggir pantai. Lampu kali ya, belum ya? Tapi udah lampu kursi. Oh TV guys, TV-nya belum dibeli. Oh udah tuh di sebelah sini udah semua guys. Kita lanjut lagi. Ternyata rumah pantai 3 lantai ya guys. Ini kita ngebangun ada lantai 3 nya juga soalnya tuh. Oke nanti kita naik ya guys. Oke lewat sini.
Eh, gak bisa ya kocak. Lewat mana kah? Masa lewat sini sih? Lewat mana kah masuknya? Sini bukan. Ini, oh ini guys pintunya guys. Salah aku, kocak. Kocak, ngapain aku ke samping ya? Oke, kita naik guys. Eh, mentok kepalaku. Kita naik dari sebelah sini. Oh tidak, harus pakai lift kocak. Ngapain aku ke situ? Gunakan lift lantai 3 guys. Oke, udah sampai di lantai 3. Kita bangun dinding nih, harus selesai nih guys. Masa 50 juta gak cukup sih? Harusnya cukup lah guys ya. Oke. Oh ini tempat itu guys, tempat nge-gym ya. Lantai 3 nya tempat nge-gym guys tuh. Treadmillnya banyak banget loh. Oke, kita bangun jendela, bangku, pintu, dinding. Di sini kita kasih pagar. Oh, keren banget guys. Kita udah ngebuka penthouse loh. Akhirnya penthouse terbuka juga guys. Dan ini kita rumah pantai 3% lagi selesai guys. Oke, mantap. Yeay, kita akhirnya bisa ngebangun penthouse guys. Dengan uang yang tersisa ini, apakah cukup penthouse-nya sampai selesai? Atau kita harus nunggu lagi? Semoga cukup ya guys ya, karena kan kita masih ada sekitar 40 jutaan ya. Masa nggak cukup sih? Kalau 40 juta nggak cukup, penthouse berapa juta? Apa dia nyampe 90 juta dolar? Mahal kali guys. Yeay, rumah pantai sudah selesai guys. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan rumah pantai guys. Sudah 100%. Yeay, coba kita lihat dari bawah. Kita lihat dari view sini ya guys, view dari pantainya guys. Coba kita lihat. Wow, indah sekali guys. Rumahnya kelihatannya asri, nyaman, tenang guys. Dan elegan serta modern ya guys. Itu rumahnya keren banget dah. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan rumah pantai ini guys. Oke lah guys, videonya aku akhiri dulu ya guys. Sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, karena Vicky upload video terbaru setiap harinya loh. Bye.